jajan telur gulung ya. Hai teman-teman, masih pada setia ngikutin aku hidup nomaden kan? Nah, setelah bulan puasa kemarin, kita abisin waktu di kota Jakarta, Bandung, Makassar. Kali ini kita memutuskan untuk stay di Jogja selama beberapa minggu. Why Jogja? Kenapa Jogja? Jadi semuanya itu berawal dari Pak Su yang lihat iklan Prambanan Jazz Festival pas lagi scroll TikTok. Nah, saat itu aku langsung bilang, kuy, gas, kuy, kuy. Pikirku kan soalnya emang semenjak pandemi kita gak pernah nonton konser festival lagi karena kan emang dilarang ya. Dan kita juga dari pacaran sebenarnya belum pernah nonton konser bareng sih. So, I think it's the time. Ya kali. Oke, jadi kita berangkat dari rumahku di Bandung, lewatin jalan tol baru nih. Ini juga first time juga ya aku nyobain jalan tol ini. Gila, cakep banget kan. Ini udah kayak di luar negeri dong. Kayak di apa ya? Savana apa ya? Nevada. Barang bawaan kali ini kita nggak banyak-banyak banget karena emang yang sebelumnya masih kita tinggal di Bali ya, jadi ini kita bawaannya segini. Cuman essential item aja kayak pakaian, ya makanan, sepatu, apa sama selimut udah. Cepat apa tuh? Enggak usah. Menigele. Cakep atuh tuh. Enggak kelihatan sih. It's got only been one thing. Akhirnya udah setengah jalan nih, tinggal 4 jam setengah lagi untuk nyampe di Jogja. Dan aku sekarang mau isi perut dulu karena kita udah lapar. Dan untungnya kita bakal makan juga, ini tahu becek favorit kita berdua. Tadi pagi aku masak. Seperti biasa, kontribusi aku ini adalah nyuap Pak Su. Morning, karena konsernya mulai dari sore, jadi pagi ini kita sempetin jalan-jalan dulu ke Candi Ratu Boko, sekalian kita ngonten. Nah, kira-kira seperti inilah guys BTS-nya, behind the scene-nya konten-konten TikTok dan Reels aku. Yang penasaran sama hasilnya, kalian silahkan cek Instagramku ya, Nomad Delia, TikTok juga. Sebelum kita balik ke hotel untuk beres-beres, mandi, terus check out, mana? Kita tuker dulu tiketnya. Boleh. Kok peduli lindunginya dulu ya, Mayang? Di apa ini? Ini tiketnya, terus taruh di ini yang buat sama KTP-nya. Kok tadi udah? Ya, nggak harus langsung dipakai kan ya, Kak? Jangan sampai hilang sama rusak ya, Mas. Oh iya, okay. Nanti ini kita tempel sendiri aja kan? Iya. Ini rundown-nya ya. Nih tuh udah jelas di sini dari day 1, day 2, day 3. Jadi kita masuknya lewat pintu masuk Prambanan. Karena sekarang kita mau makan siang dulu di Pawon Mbah Noto. Saya mau makan apa? Mau makan paket Mbah Noto nih 230.000. Astagfirullahalazim, itu kan buat keluarga. Enggak boleh. Kita kan udah nikah, kita kan keluarga. Nih view-nya lihat ya. Sendiri cakep banget itu view-nya ya, cakep banget. Nih lihat harganya, murah-murah banget ya. Sebenarnya ya normal sih, cuman karena dia dapat view-nya bagus, lokasinya juga oke lah, adem apa ya, maksudnya worth it lah kalau harganya lebih mahal dari ini juga ya, yang ya menurutku. Minumnya ini tuh harganya. Ice tea 5.000.
aja kalau udah dia nasi ayam panas, nasi merah sambal bisa, nasi ayam sambal hijau, nasi merah sambal bisa. Oke, okay. Mas yang ini nggak dapet ini ya sayur. Di menu makanan aku ini sharing, ini punya Kalala, ini minumnya jus nanas Kalala, aku jus alpukat. Di cakep banget. Oren tuh lagi senja-senjanya banget. Ini setelan kamu kayak gimana, Yang? Coba lihat. Wih, setelan nontonnya. Oke. Okay. Kamu kayak gimana, sayang? Entap dahui. Cakep. Ya udah, ini kita masuk ke tempat ya? Belum tahu. Wih, seru banget ya, ini udah antrian tuh. Jam segini masih banyak juga sih yang pada belum masuk tuh, termasuk kita. Screening ini, terus kita langsung body check dulu. Untuk elektronik, untuk bawaan, gitu. Bawain ya, makasih. Halu kan ya. Tuh, udah rame. Tapi ini berhubung karena masih maghrib, jadi belum mulai. Golo-golo apa? Pondok. Sayang, mau jajan apa? Nggak tahu aku. Lagi diet kan? Ya udah, nggak usah diet dulu. Ya udah, ngantri. Mau apa? Ini kan lagi break ini ya, azan maghrib yang ya. Jadi kita mau jajan dulu. Biar ntar nggak bolak-balik. Masih apa ya kan? Akhirnya jajan telur gulung ya. Enak gak? Cepin ke aku. Udah kita masuk. Yuk. Tiba-tiba
bukan yang ini kau miliki. Salahkah ku bila on a day like this, I just wanna be loved.